welcome to my channel. Kembali lagi ke channel aku, 7-Eleven. Kali ini kita berkesempatan untuk membahas arti mimpi tentang buah rambutan. Apakah buah rambutan ini pertanda akan mendatangkan rezeki? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe ya. Mimpi tentang buah rambutan biasanya memiliki makna yang baik, sehingga membuat Anda lebih merasa bahagia. Secara umum, mimpi buah rambutan dalam tidur berhubungan dengan rezeki yang melimpah, atau bisa jadi naik pangkat, kesenangan, harmoni, dan juga mendapatkan keuntungan besar dalam berdagang. Akan tetapi, tidak hanya memiliki makna yang baik, bermimpi buah rambutan ini juga konon mempunyai arti yang buruk. Jika Anda mendapati mimpi yang berkaitan dengan buah rambutan, sebaiknya Anda harus bijak dalam menafsirkan arti mimpi ini. Menurut Primbon Jawa, munculnya buah rambutan dalam mimpi mengindikasikan beragam makna di baliknya. Lalu, apakah Anda penasaran? Mari simak video aku kali ini ya. Arti mimpi seseorang memberi Anda buah rambutan. Mimpi ini menunjukkan bahwa Anda yang sedang jatuh sakit akan segera sembuh. Warna merah pada buah rambutan dalam mimpi memang banyak dikaitkan dengan simbol kesembuhan. Arti mimpi memetik buah rambutan. Mimpi ini berarti akan ada masa-masa indah dan kebahagiaan menanti Anda. Mimpi ini juga menandakan impian yang selama ini Anda rencanakan akan segera terwujud. Arti mimpi melihat seseorang mencuri buah rambutan. Mimpi melihat seseorang mencuri buah rambutan artinya akan datang bantuan dari Anda untuk menolong orang lain dalam mengatasi suatu musibah yang sedang mereka alami. Arti mimpi Anda sedang mencuri buah rambutan. Ini sebuah firasat buruk ya guys. Mimpi ini menggambarkan bahwa Anda akan mencoba melalui jalan pintas dalam mewujudkan suatu keinginan Anda. Arti mimpi sedang mengumpulkan buah rambutan di kebun. Mimpi semacam ini merupakan sebuah peringatan untuk membuang jauh-jauh sikap sombong yang ada pada dalam diri Anda. Arti mimpi melihat buah rambutan di atas meja. Pengalaman tidur ini merupakan tanda yang kurang bagus. Anda akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan berbagai situasi dalam hidup. Mulai urusan sepele sampai hal-hal yang sepenting mungkin. Oke, sekian pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa terus tonton video aku selanjutnya ya.